Terima kasih, Kakak Long, karena telah melindungiku. Gongsun Jing tidak marah. Sebaliknya, dia sangat menikmati suasana tim Feng Hao. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, dia merasakan keinginan untuk berintegrasi ke dalam tim. Hehe. He. Melihat ini, Long Yue Guan menjadi lebih bangga. Dia merasa telah menundukkan penasihat militer itu secara tiba-tiba. Dia bahkan merasa terlalu mendominasi. Baru setelah Feng Hao memelototinya, dia dengan enggan kembali ke tempat duduknya. Perkataan penasihat militer itu masuk akal, dan itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan," Feng Hao berkata kepada mereka dengan ekspresi serius. Dia hampir yakin bahwa beberapa dari sepuluh klan teratas siap untuk tiba-tiba muncul dan merebut buah kemenangan ketika dia dan klan roh dukun hendak bertarung. Klan roh dukun tidak akan mundur karena kebencian antara klan roh dukun dan ras manusia sangat dalam. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Oleh karena itu, lebih sulit untuk sepenuhnya melenyapkan klan roh dukun daripada yang dibayangkan. Para bajingan dari klan roh dukun itu tidak bisa menghentikanku. Long Yue Guan bertindak seolah-olah dia sangat kuat dan bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Di bawah pelatihan kejam Liu Chanyan, tubuh ilahi tak terkalahkannya memang telah distimulasi secara maksimal. Kekuatannya saat ini puluhan kali lebih kuat daripada saat dia memasuki langit suaming. Aku tahu tidak ada yang bisa menghentikanmu. Feng Hao memelototinya dengan kesal, lalu berkata, Mari kita dengarkan penasihat militer dulu. Klan Roh Dukun saat ini memiliki 50 ribu pasukan, sementara tiga prefektur kami hanya memiliki sedikit lebih dari 12 ribu pasukan. Gongsun Jing mengucapkan serangkaian angka yang akurat, wajahnya masih menunjukkan senyuman yang tenang dan tenang. Meskipun banyak klan tampaknya telah menyerah kepada tiga prefektur ras manusia, populasi klan dengan kekuatan tempur individu yang kuat sangatlah kecil. Beberapa hanya beranggotakan beberapa lusin orang, sedangkan yang terbesar hanya beranggotakan satu atau dua ratus orang. Jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, setelah mengurangi pasukan prefektur Nando, kekuatan tempur klan manusia yang berjumlah 5000 orang akan dianggap cukup bagus jika mereka dapat menggunakan 4000 orang. Dengan kekuatan mereka, tentu saja akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan klan Roh bertuah. Oleh karena itu, jumlah orang yang bisa mereka lawan melawan klan Roh penyihir hanya sekitar 10000. Tidak mudah untuk menang dengan selisih 5 kali lipat, apalagi mereka harus mewaspadai anak panah di kegelapan. Wow, jaraknya sepertinya cukup besar. Bahkan seorang fanatik seni bela diri di Long Yue Pass akan memahami konsep 50 ribu orang. Di sisi lain, Xie Yandong dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika pasukan klan roh penyihir menghindari para ahli di pihak mereka dan mengepung pasukan di belakang mereka, tidak akan ada perbandingan antara 50 ribu dan 10 ribu. Pada saat itu, apakah mereka mampu memusnahkan puluhan ribu pasukan klan roh penyihir hanya dengan beberapa orang? Ini adalah masalah yang harus mereka pertimbangkan. Situasi di pihak mereka benar-benar transparan bagi klan roh penyihir, dan sangat mustahil bagi klan roh penyihir untuk melepaskan keuntungan mereka. Konselor, menurut Anda apa yang harus kita lakukan agar bisa menang? Xie Yandong merasa tidak ada solusi dan tidak ada peluang untuk menang, jadi dia bertanya. Sebenarnya kalau mau menang bisa dikatakan sulit, tapi bisa juga dikatakan mudah. Tergantung semua yang duduk di sini. Melihat beberapa orang di depannya, mata Gong Sun Jing bersinar karena kekaguman. Bahkan dari beberapa gerakan halusnya, dia dapat melihat bahwa ini pastinya adalah tim yang telah bekerja sama sejak lama. Setiap anggota sangat kuat, yang memang jarang terjadi. Terlebih lagi, mereka telah muncul di klan manusia. Dia sedikit penasaran seperti apa guru yang melatih tim ini. "Lihatlah kami." Xie Yandong dan yang lainnya terkejut. Segera setelah itu, semua mata tertuju pada Gong Sunjing. "Jangan membuatku tegang," cepat katakan. "Aku, Fatua, tidak tahan kalau ada orang yang membuatku tegang." Long Yueguan mengeluh, menggaruk pipi dan wajahnya dengan cemas. Jika bukan karena Feng Hao yang menatapnya, dia pasti ingin mencubit kepala Gong Sun Jing dan membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kami pasti tidak bisa menyembunyikan situasi di pihak kami dari klan roh penyihir. Oleh karena itu, jika semua orang di sini muncul di medan perang, klan roh penyihir hanya akan memiliki dua cara untuk menghadapinya. Pertama, kirim ahli super untuk menghentikanmu, dan kedua, mengelilingimu dengan taktik tembok manusia, lalu gunakan taktik gelombang manusia untuk membunuhmu. Setelah jeda, di bawah ekspresi suram mereka, Gong Jing melanjutkan, "Namun, menurut pemahaman saya tentang klan roh penyihir, karena kebencian mereka terhadap klan manusia, ada kemungkinan 90% mereka akan memilih opsi pertama." Dua kemungkinan ini sepertinya menunjukkan bahwa selama kita pergi ke medan perang, kita akan mati. Mata Long Yueguan membelalak, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa membantahnya. Itu belum tentu benar. Gongsun Jing tersenyum tipis, lalu berkata, "Jangan bilang padaku bahwa kita sudah tahu bahwa orang lain akan punya rencana seperti itu. Apakah kita masih harus dengan bodohnya menabrak moncong orang lain?" Setelah berpikir lama, Long Yuewan tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang sangat tertekan. "Kalau begitu maksudmu kita harus tinggal di rumah." Karena mereka tidak bisa terburu-buru, cara paling aman adalah tinggal di rumah. "Saudara Long, jangan khawatir, dengarkan penasihat militer perlahan-lahan." Feng Hao sedikit terdiam. Tetapi saat ini dia tidak memikirkan tindakan pencegahan yang baik, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Gongsun Jing. Seperti yang saya katakan tadi, Anda adalah kunci kemenangan kali ini. Gongsun Jing masih memiliki senyuman tak terduga di wajahnya. Kamu bisa bersembunyi di pasukan kami. Kalau dipikir-pikir, orang-orang dari klan roh penyihir seharusnya tidak tahu banyak tentang penampilanmu. Selama kamu terpisah, itu tidak akan terlalu bagus. Mencolok dalam kemajuan pasukan, dan tujuan Anda adalah membunuh kapten masing-masing tim. Hanya dengan membunuh sosok inti sebuah tim, tim ini tidak akan takut. Meskipun suatu pasukan boleh mendengarkan perintah satu orang, namun terpisah, setiap tim terbiasa dikomandoi oleh kaptennya sendiri. Begitu kaptennya terbunuh, tim akan berkeliaran tanpa tujuan, bahkan mengganggu pembentukan pasukannya sendiri. Setelah ngobrol lama, ternyata kamu ingin kami pergi ke sisi gelap, hehe. He. Tugas ini, aku, Pak Tua, menyukainya, cukup seru. Setelah Long Yueguan mendengar ini, matanya berbinar. Memang masing-masing dari mereka cukup kuat. Dalam adegan seperti ini, setiap orang bisa melindungi dirinya sendiri, tidak perlu tetap bersama, itu akan terlalu mencolok dan langsung menjadi incaran pihak lain. Setelah berpisah, dalam pasukan yang besar, selama mereka tidak bertindak terlalu berlebihan, mereka bisa menjamin bahwa mereka tidak akan dikenali. Aku akan memberimu lima kata untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. 1642. Tangkap pemimpinnya. Feng Hao menutup matanya dan dengan hati-hati memikirkan kemungkinan ini. Dalam situasi saat ini, menangkap pemimpin adalah satu-satunya pilihan. Hampir mustahil untuk melenyapkan semua pasukan klan roh penyihir. Orang-orang dari klan roh penyihir tidaklah lemah. Sebaliknya, karena perlindungan rune fisik mereka bahkan lebih unggul dari orang biasa. Jika mereka bertarung secara langsung, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan keuntungan, mereka juga akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, bahkan jika klan roh penyihir dimusnahkan sepenuhnya, berapa banyak orang yang tersisa di sisinya? Bagaimana mereka menghadapi balapan yang akan muncul nanti untuk memanfaatkan situasi? Harus diketahui bahwa kekuatan ras-ras itu tidaklah rendah, dan mereka semua berada di peringkat sepuluh besar. Selama mereka tidak hati-hati, ada kemungkinan gagal. Namun, meskipun rencana untuk menangkap pemimpin itu terlaksana, keberhasilannya tidak akan mudah. Bukankah pihak lain mengira dia akan menangkap pemimpinnya terlebih dahulu? Mustahil bagi pihak lain untuk tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Oleh karena itu, jika dia, Leng Yue-sen, dan Remnan Sado bergerak, dia takut mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan pihak lain sebelumnya. Di antara 50 ribu tentara, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Mungkinkah? Memikirkan apa yang dikatakan Gong Sun Jing sebelumnya, sebuah cahaya muncul di benak Feng Hao, dan dia akhirnya mengerti mengapa Gong Sun Jing mengatakan bahwa Xie Yandong dan yang lainnya adalah kunci perang ini. Meskipun Xie Yandong, Long Yue Guan, dan yang lainnya kuat, setelah berintegrasi ke dalam tentara, pada dasarnya mustahil menemukan mereka. Namun, begitu Feng Hao, Leng Sen, dan Remnan Sado muncul, mereka pasti akan menjadi fokus perhatian. Akan sedikit sulit bagi mereka bertiga untuk melancarkan serangan diam-diam. Hampir mustahil mendapatkan banyak keuntungan dalam pertarungan langsung seperti itu. Di bawah pertanyaan Long Yue Guan, Gong Sun Jing juga menyentuh hidungnya tanpa daya. Tes, menurutku kamu sangat cakap sebagai penasihat militer. Long Yue Guan mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan sinis. Namun, Gong Sunjing Jing tersenyum padanya dan tidak membantah. Dia tahu betul bahwa berdebat dengan orang yang tidak masuk akal seperti itu sama dengan memainkan kecapi kepada seekor sapi dan membuang buang napas. Setelah itu, Gong Sunjing Jing menjelaskan beberapa detail medan perang skala besar, dan juga menekankan pentingnya Feng Hao, Leng Yusen, dan Gossado. Mereka bertiga pasti harus bertindak karena pihak lain mungkin juga telah menyiapkan lawan setingkat ini atau tim ahli yang siap menghadapi mereka. Jika mereka tampaknya tidak berurusan dengan orang-orang ini, itu akan sangat merugikan pihak mereka. Itu satu-satunya cara. Kami akan membagi pasukan kami menjadi beberapa kelompok. Anda akan memimpin pasukan Anda untuk menyeberang dan kemudian menyerang dari dalam. Jika suku roh penyihir dikalahkan, Anda tidak perlu memblokir kedua sisi. Biarkan mereka melarikan diri dan Anda tidak perlu mengejar mereka. Dengan cara ini, selama satu orang dikalahkan, pasukan musuh akan runtuh lebih cepat. Apakah kita dapat menghalangi pasukan suku roh penyihir dan orang-orang di dalam gelap bergantung pada kemampuanmu, Saudara Feng? Gongsun Jing berbicara dengan cara yang logis setelah menganalisis situasi pertempuran secara menyeluruh. Dia bukanlah dewa dalam perang transparan semacam ini yang mengharuskan dia mengenal musuhnya dan juga dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meminimalkan kerugian di pihaknya dan mencapai efek terbesar dengan biaya paling sedikit. Iya. Feng Hao mengangguk, memahami dalam hatinya di medan perang seperti itu. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir ditangkap, itu tidak ada gunanya. Tentara musuh tidak akan menyerah sepenuhnya karena hal ini. Sebaliknya, hal itu hanya akan menyebabkan kekacauan pada pasukan suku roh penyihir. Meskipun pasukan yang kacau lebih mudah diatasi, puluhan ribu orang juga sulit dikendalikan. Jika metode pengepungan dan penindasan diterapkan, pasukan ini akan menjadi gila, dan pada saat itu mereka juga akan menderita kerugian besar. Menghadapi situasi ini, jika diberi jalan keluar, mereka tidak akan berjuang mati-matian, melainkan memilih melarikan diri. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menghadapi hal sebaliknya. Yah, itulah yang akan kami lakukan ketika saatnya tiba. Aku serahkan padamu. Setelah mencerna kata-kata Gong Sun Jing, dia tidak menemukan kekurangan apapun. Feng Hao mengangguk dan memutuskan rencananya. Setelah itu, rencana ini secara alami dikirim oleh Sekte Dong Feng Xuan ke Istana Sembilan Neter dan Asura Manor. Akhirnya, mereka mencapai konsensus dan bersiap melancarkan pertempuran pertama sepuluh hari kemudian. Meski masih ada sepuluh hari lagi, Joan of Arc dan Yan King tidak berniat meninggalkan kota. Yan King masih ingat apa yang terjadi di dunia asal hari itu, dan dia tidak ingin menderita serangan lagi dari ras roh dukun setelah dia meninggalkan kota. Ini bukanlah hal yang mustahil. Ras manusia telah menyatakan perang terhadap suku roh penyihir, jadi tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh suku roh penyihir. Di bawah instruksi Feng Hao, keduanya tidak mengungkapkan kekuatan mereka sendiri. Dengan cara ini, ini juga merupakan bentuk asuransi atas keselamatan pribadi mereka. Lagi pula, siapa yang mengira kedua wanita cantik mungil ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Seiring semakin dekatnya waktu, semakin banyak ras yang memilih untuk mendekati ras manusia. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Bahkan jika mereka tidak membentuk aliansi, selama mereka bisa menjilat tuannya, hidup mereka akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, jumlah pasukan sekutu dari berbagai klan di luar kota kesembilan meningkat. Meskipun perjalanan menuju kota ke-9 tidak damai, sebagian besar klan berhasil mencapai kota ke-9 dengan selamat karena Gongsun Jing telah memperkirakan situasinya dan memberi mereka rute baru. Meskipun ada beberapa konflik antar ras, di bawah kendali penanggung jawab, tidak terjadi kekacauan. Isolasi. Ras yang memiliki dendam dan ras yang memiliki dendam dipisahkan, dan kedua belah pihak aman dan sehat. Waktu berlalu dengan cepat karena suku roh penyihir, tidak ada yang pergi berburu roh pagoda. Pada hari ke-8, tentara berangkat dan menuju kota ke-10. Pasukan perkasa yang berjumlah lebih dari 10.000 orang bergerak maju, menyebabkan tanah bergetar dan debu beterbangan. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tentara tidak bergerak dengan cepat dan sepertinya bersiap untuk maju selangkah demi selangkah. Hal ini secara alami dilakukan sesuai dengan instruksi Gong Sun Jing. Meskipun ada mata-mata yang memantau pasukan suku roh penyihir, tidak ada yang bisa memprediksi apakah suku roh penyihir akan melancarkan serangan mendadak. Feng Hao tidak mengkhawatirkan Gong Sun Jing. Di saat yang sama, ia juga percaya bahwa Gongsun Jing akan mempertimbangkan semua aspek dan tidak melakukan kesalahan apapun. Saat mereka bergerak maju, Feng Hao juga melihat Leng Sen dan bayangannya. Meski ketiganya tidak saling menyapa, mereka sudah menebak identitas satu sama lain. Tidak penting lagi apakah Feng Hao memiliki badan delapan lubang atau tidak. Yang penting adalah mereka bertiga setidaknya harus bekerja sama di pagoda seratus klan. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh lebih banyak inti spiritual dengan lebih cepat. 1643. Bagian dalam menara seratus klan tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Langit malam masih bertabur bintang, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan murni menyinari, seolah-olah menerangi jalan aliansi ras manusia. Namun, pada suatu saat, beberapa awan hitam melayang dan perlahan menutupi bulan purnama. Dalam sekejap, seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan. Tentara tidak berhenti, ketiga tim berbaris berdampingan. Feng Hao, Leng Yu, dan Sisa Bayangan secara alami ditempatkan di depan tim dengan cermat mengamati pergerakan di sekitar mereka. Langkah kaki Feng Hao tidak terlalu cepat, setiap langkah yang diambilnya ada di tanah. Terlebih lagi, langkah kakinya tidak ringan. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia akan meninggalkan jejak kaki yang cukup besar di tanah. Akibat dari getaran kecil menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya diketahui olehnya. Meski tampak seperti jalan santai, dia telah melihat lusinan penyergap yang tersembunyi di bawah tanah atau di sungai di samping mereka. Meskipun tidak banyak penyergap profesional yang muncul setiap saat, tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin membunuh para pemimpin berbagai klan dan pemimpin ras manusia dengan kemampuan mereka. Ini seharusnya bukan tugas yang sulit. Sayangnya, Feng Hao telah mengetahuinya sebelumnya. Setelah itu, mereka tidak berhasil memanfaatkan situasi tersebut dan berakhir di mata air kuning. Ini juga merupakan alasan mengapa pasukan sekutu umat manusia tidak menetapkan rute tetap sebelumnya. Kalau tidak, jumlah serangannya tidak akan sedikit. Namun, meski mereka tidak tahu kemana harus pergi dan bisa mengubah rute kapan saja, serangan tidak berhenti. Segala jenis serangan diam-diam diluncurkan. Sayangnya, samsara tidak muncul. Begitu pula orang-orang dari Divine Killer Abode. Jika mereka memiliki penolong seperti itu, Klan Roh Dukun pasti tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Saat awan gelap tebal menutupi bulan purnama, mata Feng Hao tanpa sadar membeku. Langkah kakinya tanpa sadar menjadi lebih berat. Ada semak-semak di mana-mana, seolah-olah berada di hutan primitif karena tidak ada cahaya. Terjadi sedikit gangguan pada tentara saat mereka maju. Hal ini menyebabkan Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Pada saat seperti ini, kemungkinan besar terjadi kesalahan. Jika klan Roh Dukun mengirim tim elit untuk melancarkan serangan diam-diam, itu akan menyebabkan sedikit kekacauan. Jadi, saat ini seluruh tubuhnya tegang, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Siapa suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari belakangnya? Feng Hao berbalik, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia menghela nafas lega saat melihat siapa orang itu. Ada apa, Linger? Dia melembutkan nadanya dan tidak menyembunyikan cintanya sama sekali. "Menger kecil hilang, aku ingin bertanya apakah dia datang ke tempatmu." Qiong Linger terengah-engah, dan suaranya dipenuhi antisipasi dan kecemasan. Saya tersesat. Feng Hao mengerutkan kening dan meninggalkan tentara. Dia berdiri di samping dan menghindari jalur tentara. Kemudian, dia melihat kembali tentara dalam kegelapan. Matanya seterang mutiara bercahaya. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Joan of Arc yang cemas, Linger, jangan terlalu cemas. Xiao Menger akan baik-baik saja. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pasukannya terlalu panjang dan memang agak sulit menemukan satu orang. Feng Hao tidak bisa menghentikan pasukan hanya untuk menemukan King Meng Kecil. Terlebih lagi, King Meng Kecil bukanlah anak biasa. Dia juga telah menjalani pelatihan Liu Chanyan. Meskipun Feng Hao tidak tahu apa yang diajarkan Liu Chanyan padanya, karena Liu Chanyan merasa bahwa King Meng Kecil dapat mengambil alih kendali sendiri dan membiarkannya keluar, itu berarti kekuatan King Meng Kecil tidak kalah dengan Xie Yandong dan yang lainnya. Terlebih lagi, King Meng Kecil yang memiliki badan racun tertinggi, tidak akan mudah untuk dihadapi. Di dunia ini, selain kodeks persenjataan ilahi yang dapat menahan racun semacam itu, orang biasa pasti akan mati jika bersentuhan dengannya. Katakan padaku sekarang, bagaimana Meng Kecil bisa tersesat? Setelah Joan of Arc tenang, Feng Hao bertanya dengan lembut. Karena dia khawatir akan ada masalah selama perjalanan tentara, Feng Hao mengatur agar Xie Yandong dan yang lainnya berada di tentara untuk berjaga-jaga. Saat itu, dia berkata bahwa dia akan memetik bunga di pinggir jalan, tetapi langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat aku pergi mencarinya, aku menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang sama. Joan of Arc sedikit bingung. Dia dengan erat meraih lengan baju Feng Hao dan matanya sedikit merah. Jelas sekali, sesuatu pasti telah terjadi pada King Meng kecil. Ah. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar dari hutan primitif di kejauhan. Kedengarannya seperti jeritan setan. Semuanya berhenti di tempat kalian berada. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tentara tanpa izin. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Suara sedingin es keluar dari mulut Feng Hao, dia sudah terbang menuju sumber jeritan itu. Matanya seterang batu permata, dan wajahnya dipenuhi niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Tentara perlahan berhenti karena perintahnya. Semua orang dengan hati-hati mengamati kegelapan di sekitar mereka. Tak banyak orang yang penasaran ingin mengetahui apa maksud dari jeritan tersebut. Sepanjang jalan, mereka menghadapi segala macam serangan aneh. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan nyawanya karena perhatiannya terganggu. Ah, ah! Dalam sekejap, terdengar lebih banyak lagi jeritan, seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang menakutkan. Jeritan itu dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kecepatan Feng Hao sangat cepat, Xie Yandong dan yang lainnya yang berada di tengah ketentaraan tidak meninggalkan barisan mereka. Mereka tidak melupakan tugas mereka. Tanpa perintah Feng Hao, mereka tidak dapat dengan mudah meninggalkan posisinya. Jika tidak, jika terjadi serangan, tidak ada yang bisa mengendalikan konsekuensinya. Oleh karena itu, saat ini, hanya Joan of Arc yang mengikuti Feng Hao. Mereka berdua berjalan melewati hutan dan dengan cepat mendekati tempat asal jeritan itu. Di sana, seorang gadis kecil sedang melihat kelima atau enam orang di sekitarnya dengan ekspresi panik. Di darat, masih ada empat orang yang berteriak. Tubuh mereka mengeluarkan asap hijau dan menghilang. Sial, monster macam apa dia? Mereka jelas-jelas menangkapnya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Salah satu dari mereka berkata, suaranya bergetar karena hal yang tidak diketahui. Meskipun mereka tahu bahwa gadis kecil ini luar biasa, mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi sangat merepotkan. Mungkinkah racun seseorang melihat keempat orang yang secara bertahap sekarat dan menebak beberapa petunjuk? Racun ini terlalu mengerikan. Mereka adalah ahli yang telah mencapai peringkat ketiga. Apa latar belakang gadis kecil ini? Bagaimana dia bisa memiliki racun yang begitu mengerikan? Orang yang berbicara sepertinya ketakutan. Dia mengira gadis kecil di depannya adalah utusan dewa kematian. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pasti ada seseorang yang datang. Jika kita membunuhnya dengan pedang, misi kita akan dianggap setengah selesai. 1644. Kalian orang jahat. Melihat orang yang berjalan ke arahnya dengan pedang panjang, King Meng kecil menjadi tenang dari kepanikannya dan menatap dingin ke sosok koko itu. Meskipun dia belum tua dan belum mengalami banyak pengalaman, dia masih memiliki beberapa petunjuk tentang situasi saat ini. Orang-orang ini sepertinya ada di sini untuk menangkapnya. Orang jahat. Sosok koko itu menunjukkan seringai dingin dan jahat. Anak kecil, kamu bisa memanggilku seperti itu saat kamu pergi ke neraka. Namun, dia tidak menyadari bahwa dalam kegelapan, mata gadis kecil di depannya telah berubah menjadi hitam pekat seperti penyihir kecil. Pergi ke neraka, sosok tegap itu sepertinya merasakan ada seseorang yang mendekat dan tidak berniat membuang waktu lagi. Pedang panjang di tangannya menebas kepala gadis kecil itu. Desir, saat pedang itu menebas, cibiran di wajahnya membeku dan matanya dipenuhi keheranan. Ini karena gadis kecil itu menghilang secara misterius. Pedangnya telah sepenuhnya mendarat di tanah. Kakak Liu memberitahuku bahwa orang jahat harus dihukum. Saat dia hendak mencari jejak gadis kecil itu, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Kemudian, dia merasakan punggungnya mati rasa, dan dia langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Detik berikutnya, dia langsung jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka berasal dari kelompok pembunuhan klan Roh Dukun. Mereka adalah anggota kelompok pembunuh yang paling menonjol. Tujuan mereka kali ini adalah menculik gadis kecil di depan mereka. Jelas, karena hubungan antara Feng Hao dan King Meng Kecil terungkap, klan roh dukun secara khusus mengirim sekelompok elit untuk menangani King Meng Kecil untuk mengancam Feng Hao. Namun, mereka tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Gadis kecil di hadapan mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Sedemikian rupa sehingga situasinya sudah di luar kendali mereka. Bunuh dia. Mata lima orang yang tersisa bersinar dengan niat membunuh. Mereka semua mengeluarkan senjata tajamnya dan saling mengangguk. Kemudian, mereka menyerang Little King Meng dari berbagai arah. Setelah mengetahui betapa kuatnya gadis kecil itu, mereka tidak berniat untuk dekat dengannya. Semua orang jahat akan dihukum. Cahaya hitam di mata Little King meng menjadi semakin terang. Arus hitam yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Tahan napasmu dan mundurlah. Seolah-olah itu adalah pengingat dari pemimpinnya, beberapa sosok itu mundur bukannya maju, menghindari serangan gadis kecil itu. Melihat tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang hampir meleleh oleh kabut beracun dari jauh, beberapa dari mereka merasakan hawa dingin di hati dan merinding muncul di tubuh mereka. Operasinya gagal, targetnya terlalu kuat. Mundur sekarang, pemimpin itu melirik ke arah tentara yang telah berhenti dan segera mengambil keputusan. "Karena kamu di sini, maka tinggallah!" Tepat ketika mereka hendak mundur, sebuah suara dingin muncul di jalur mundur mereka, menyebabkan mereka terkejut. Mereka semua melihat ke arah itu dengan waspada. "Meng kecil, kamu baik-baik saja!" Sesosok mungil terbang dari jauh dan muncul di samping Little King Meng. Dia dengan gugup memeriksa gadis kecil itu. Setelah mengetahui bahwa gadis kecil itu tidak melewatkan apapun, dia akhirnya menghela nafas lega. Tak lama kemudian, dia melihat kelima orang yang muncul dengan wajah penuh kebencian. Joan of Arc tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, pihak lain akan menangkap King Meng kecil. Jika bukan karena kemampuan Little King Meng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kesuksesan besar. Dengan raungan pelan, mereka berlima bergegas ke lima arah berbeda. Gerakan mereka sehalus air mengalir, tanpa jeda sedikit pun. Ku bilang, tetap di sini. Feng Hao, yang berjalan keluar dari arah retret -ret mereka, memiliki tatapan dingin. Saat dia berbicara, dia menggeser kakinya dan berubah menjadi bayangan. Bang, bang, bang. Lima suara teredam terdengar dan mereka berlima terlempar ke belakang. Berbaring di tanah, mereka terengah-engah dan terengah-engah. Linger, bawa meng kecil kembali ke tentara. Aku akan menangani sesuatu di sini. Setelah memberi perintah kepada Joan of Arc, Feng Hao mendatangi mereka. Setelah Joan of Arc pergi bersama Little King Meng, jeritan menyedihkan terdengar dari hutan tersembunyi. Seolah-olah ada roh jahat di dalam panci berisi minyak mendidih, tidak bagus, serang musuh dengan teriakan nyaring. Keributan besar terjadi di depan tentara. Feng Hao tidak punya pilihan selain membunuh anak buahnya dan segera bergegas mendekat. Kali ini, lebih banyak orang yang menyerang, jumlahnya ada sekitar beberapa ratus. Mereka mendekat dalam kegelapan dan serangan mereka kejam. Mereka langsung menyerang tentara dan membunuh siapapun yang mereka lihat, menyebabkan darah bermekaran. Dalam sekejap mata, puluhan orang terjatuh, terlebih lagi. Bukan hanya pasukan Istana Kaisar Manusia yang diserang. Musuh menyerang tentara dari samping dan menuai nyawa pasukan sekutu. Kali ini, semua musuhnya adalah pejuang kematian yang dilatih oleh klan Roh Dukun. Setelah merenggut ratusan nyawa dari pasukan sekutu, para pejuang kematian dimusnahkan. Sebanyak 267 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Gongsun Jing melapor kepada Feng Hao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Banyaknya korban jiwa ini disebabkan karena ia keluar dari garis depan. Kalau tidak, jumlahnya akan berkurang setidaknya setengahnya. Namun, karena pengaturannya, para pemimpin dari berbagai klan tidak berada di depan tentara. Sebaliknya, mereka tergabung dalam tentara. Oleh karena itu, para pembunuh ini tidak memiliki petunjuk sama sekali. Selain merenggut beberapa nyawa dari pasukan Sekutu, sejauh ini tidak ada kecelakaan apapun. Ini bisa dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Karena sudah dikonfirmasi, maka berikan sejumlah kompensasi kepada klan mereka. Suara Feng Hao sedikit serak saat dia berbicara. Kebencian di matanya semakin kuat. Target Klan Roh Dukun ternyata adalah King Meng Kecil. Dia, yang secara pribadi bertarung dengan orang-orang itu, secara alami tahu bahwa kelompok yang menangani King Meng kecil sebenarnya adalah kelompok terkuat di antara lusinan serangan. Percepat perjalanannya, kita harus mencapai kota ke-10 sebelum besok pagi. Mengikuti perintah Feng Hao, seluruh pasukan segera bergerak. Saat mereka berlari, seluruh tanah berguncang. Pasukan yang luar biasa dengan cepat bergerak bola balik di hutan primitif. 1645 Di pagoda 100 klan, pertempuran memperebutkan penguasa kota belum pernah terjadi selama bertahun-tahun tak satu pun ras yang memiliki kekuatan untuk mengguncang sepuluh penguasa. Tapi sekarang, pertarungan untuk menantang para penguasa telah terjadi. Melihat tentara yang muncul di Cakrawala, orang-orang di kota ke-10 hampir tercekik. Meski jaraknya jauh, banyak orang bahkan tidak berani bernapas. Aura sepuluh ribu tentara sekutu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh satu orang. Kekuatan auranya mengejutkan banyak orang. Orang-orang di kota ke-10 mau tidak mau bertanya pada diri mereka sendiri apakah ini ras manusia yang mereka kenal dalam ingatan mereka. Sepengetahuan semua orang, ras manusia itu pengecut. Tidak peduli apa yang mereka temui, mereka hanya akan menanggungnya secara membabi buta. Pasukan yang begitu kuat membuat mereka merasa itu tidak nyata. Hanya pada saat inilah banyak orang benar-benar percaya bahwa ras manusia benar-benar akan menantang penguasa kota ke-10, klan roh penyihir. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas klan roh penyihir dan beberapa anggota tinggi klan roh penyihir berdiri bersama di tembok kota-kota ke-10. Mereka memandang tentara di kejauhan dalam diam. Umat manusia telah tiba begitu cepat. Mungkinkah serangan itu tidak berdampak banyak sama sekali? Wajah orang yang bertanggung jawab atas klan roh penyihir tenggelam, dan dia perlahan mengerutkan alisnya untuk menghalangi pasukan ras manusia sebanyak mungkin. Dia secara pribadi telah memilih banyak elit. Sayangnya, kecepatan pasukan ras manusia memberitahunya bahwa semua yang dia lakukan tidak banyak berpengaruh pada pasukan ras manusia. Aku ingin tahu apakah rencana itu berhasil. Dia menyipitkan matanya, dan ada sedikit harapan di kedalaman matanya. Jika rencana itu berhasil, itu sama saja dengan memotong sepertiga umat manusia menjadi dua. Apakah masih belum ada kabar? Melihat tentara di kejauhan telah mendirikan kemah, orang yang bertanggung jawab atas klan roh penyihir mau tidak mau bertanya kepada penasihat militer di sebelahnya. Penasihat militer klan roh penyihir adalah seorang pria parubaya yang tampak sedikit gemuk. Wajahnya yang bulat dan tembem sangat pucat, dan sepasang mata berbinar seperti dua butir gandum menghiasi wajah gemuknya. Meskipun dia tidak tampak seperti ikan atau unggas, dia adalah penasihat militer klan roh penyihir yang dikenal sebagai rubah gemuk. Tak perlu dikatakan lagi, berbagai penyergapan semuanya direncanakan olehnya. Jika yang memimpin tentara adalah orang biasa, tentara pasti akan berada dalam kekacauan karena berbagai serangan. Namun, orang yang ditemuinya adalah Gongsun Jing dari klan Gongsun, yang dipuji oleh yang maha tinggi sebagai orang terpintar di dunia. Rute tentara yang tidak menentu membuat persembunyian menjadi masalah. Itu karena meskipun Anda bersembunyi di lokasi tertentu sebelumnya, jika tentara mengubah arahnya, persembunyian seperti itu akan sia-sia. Sejak saat itu, Fat Fox mengetahui bahwa ada juga sosok yang licik dan berpandangan jauh ke depan dalam pasukan manusia. Di dunia di mana kekuatan dijunjung tinggi, banyak orang yang hampir melupakan keberadaan strategi. Pada dasarnya, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk menekan lawan dan menang. Namun, dalam situasi ini, jika ada orang bodoh yang memimpin pasukan, pasukan klan manusia mungkin tidak akan bisa mencapai kota ke-10. Melihat situasi saat ini, sepertinya gagal. Fat Fox hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat pasukan manusia yang tertib di kejauhan. Rencana itu juga tidak berhasil. Orang yang bertanggung jawab atas klan roh penyihir bertanya dengan enggan. Fat Fox diam-diam menatapnya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Namun, dia tetap menjelaskan, fakta bahwa pasukan manusia masih dapat mendirikan kemah secara diam-diam berarti tidak ada orang penting di pasukan tersebut. Oleh karena itu, semua penyergapan seharusnya hanya mengurangi jumlah pasukan kecil di pasukan manusia. Bajingan, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak yang usianya kurang dari 10 tahun. Mendengar ini, orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Penyihir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan meludahi tembok kota. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa para elit yang dia pilih secara pribadi tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Belum lagi menangkap gadis kecil itu, mereka bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Karena rencananya telah gagal, tidak perlu lagi melakukan upaya yang sia-sia. Persiapkan pasukan dan bertempur sampai mati. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, orang-orang yang berdiri di sampingnya pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, langkah kaki yang menggelegar terdengar di kota ke-10. Pasukan klan roh penyihir berbaris keluar kota dan dengan rapi mengatur diri mereka menjadi 10 formasi persegi di depan kota ke-10. Ada 50.000 orang di setiap formasi persegi, tidak lebih dan tidak kurang. Saat formasi terbentuk, aura pembunuh menyebar. Di saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian pasukan klan manusia di kejauhan. Jika kita ingin mengalahkan klan roh penyihir, aku khawatir kita harus menderita kerugian besar. Melihat pasukan yang padat, Feng Hao dan yang lainnya tidak terlihat santai. Pasukan 50 ribu. Dari kelihatannya, klan roh penyihir masih menahan diri. Belum lagi mereka masih memiliki 10 ribu pasukan, mereka mungkin memiliki beberapa ribu. Di pihak mereka, mereka hanya memiliki lebih dari 12 ribu orang. Menarik, apakah klan roh penyihir berusaha menunjukkan bahwa mereka tangguh? Gongsun Jing melirik pasukan klan roh penyihir dan berkata dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dalam pertempuran skala besar, semangat kerja adalah hal yang sangat penting. Melihat situasi saat ini, pasukan klan manusia telah melakukan perjalanan jauh dan mengalami banyak serangan di sepanjang perjalanan. Dalam situasi di mana ada korban jiwa, semangat mereka terus menurun. Banyak orang bahkan sedikit gelisah dan merasa mustahil mengalahkan klan roh penyihir. Jika bukan karena ada orang yang bertanggung jawab atas berbagai klan untuk menenangkan mereka, perselisihan sipil akan terjadi. Tentara ini terlalu berpengalaman, terlebih lagi, pasukan ini tidak memiliki inti yang sebenarnya, sehingga banyak orang tentu saja akan merasa tidak nyaman. Kakak Xie, kakak Long, aku serahkan tempat ini padamu untuk sementara waktu. Aku akan pergi bermain dengan mereka. Setelah Feng Hao melihat sekeliling, matanya bersinar dengan sedikit pemikiran, sebelum dia tiba-tiba memerintahkan Xie Yandong dan Long Yueguan. Jangan khawatir, aku, naga tua ini, akan menghancurkan kepala siapapun yang berani menimbulkan masalah. Long Yue Guan bersumpah dengan sungguh-sungguh sambil menepuk dadanya sendiri, menghasilkan serangkaian suara berdebar. He he. Setelah melirik ke arah bayangan dan hutan Leng Yu, Feng Hao menghentakkan kakinya dan terbang seperti burung rok. Dengan aura yang besar, dia langsung menerkam ke arah pasukan klan roh penyihir yang berjumlah 50 ribu orang di depan kota ke-10. Tindakannya menyebabkan banyak orang memandangnya dengan bingung dan kebingungan. Banyak orang di kota ke-10 bahkan mengira dia sedang mendekati kematian. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, menghadapi pasukan yang berjumlah 50 ribu orang saja hanya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, banyak orang tidak memahami arti tindakan Feng Hao. Jika ada 1646. Pada saat itu, banyak orang yang tidak dapat menahan nafasnya saat pandangan mereka tertuju pada sosok yang berdiri di hadapan 50 ribu pasukan klan Roh Dukun. Tindakan Feng Hao membuat banyak orang bingung. Bahkan Fat Fox, yang berdiri di tembok kota, terdiam. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik orde ke-6 dari Istana Kaisar Manusia, ras manusia. Sepertinya serangan masih diluncurkan. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun memandang Feng Hao untuk waktu yang lama sebelum dia bergumam dengan cahaya tajam berkedip di matanya, "Karena kamu sedang mendekati kematian, maka aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu." Tunggu, Fat Fox menghentikannya dan menjelaskan di bawah tatapan bingungnya, "Karena orang ini berani tampil di depan tentara, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri." Jika kita membiarkannya masuk ke tentara, akan ada banyak cedera yang tidak disengaja. Selanjutnya, itu akan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Jika pasukan ras manusia menyerang saat ini, itu akan sangat merugikan kita. Uh, setelah beberapa pemikiran, meskipun orang yang bertanggung jawab tidak mau, dia harus mengakui hal ini. Pembangkit tenaga listrik, orde ke-6, tidak semudah yang dia bayangkan. Meskipun klan Roh Dukun memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah, jika mereka berusaha sekuat tenaga, apa yang tersisa dari klan Roh Dukun? Apa yang bisa mereka gunakan untuk melindungi dari ras lain yang mengincar kota ke-10? Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab atas klan roh dukun sangat membenci tindakan ras manusia. Itu karena apapun hasilnya, kekuatan klan roh dukun akan sangat berkurang. Siapa yang berani melawanku? Suara dingin dan provokatif tiba-tiba terdengar dari mulut Feng Hao. Meski suaranya tidak nyaring, suaranya bisa menyebar ke separuh kota ke-10. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuka awal perang. Karena klan Roh Dukun tidak menerima perintah apapun, mereka hanya bisa berdiri di tempat dan memandang orang yang berani memprovokasi mereka dengan kebencian, berharap mereka dapat mencabik-cabiknya. Namun, perintah untuk menyerang tidak datang, menyebabkan banyak orang di klan Roh Dukun melihat beberapa sosok di tembok kota. Klan Roh Dukun yang perkasa bahkan tidak memiliki satu orang pun untuk dilawan. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia berbicara dengan nada mengejek, "Haha, klan Roh Penyihir adalah sekelompok pengecut." Di kamp pasukan manusia, Dragon Moon pas dengan keras mengejek dan menghasut tentara di sekitarnya untuk mengutuk. Haha, <tuh> pengecut, pengecut. Sepertinya Klan Roh Penyihir tidak sehebat itu. Tidak ada satu orang pun dari 50.000 tentara yang berani bertarung. Pemimpin itu perkasa dan mendominasi. Di tengah kutukan dan teriakan, ketakutan pasukan sekutu terhadap pasukan Roh Fudo langsung berkurang ke level terendah. Banyak dari mereka yang begitu bersemangat hingga tidak sabar untuk segera turun dan memulai pembantaian sekarang juga. Semangat tanpa disadari dan perlahan meningkat. Semua penyembunyian sebelumnya telah terhapus. Sedikit niat untuk mundur di hati sebagian orang pun sempat hilang tanpa bekas. Feng Hao menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa pasukan suku roh penyihir tidak menakutkan dan dia bisa menghadapinya sendirian. Brengsek. Melihat adegan ini, orang yang bertanggung jawab atas ras roh dukun mau tidak mau mengutuk, dan kemudian dia bertanya pada rubah gemuk, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan menyaksikan dia berperilaku kejam di depan pasukan kita? Tentu saja tidak. Mata Fat Fox yang seukuran Wijen hampir tenggelam dalam tumpukan lemak di wajahnya. Dia berkata, orang ini ingin membangun kekuatannya dan meningkatkan moral klan manusia. Selama kita mengirim seseorang untuk membunuhnya atau mengalahkannya, moral klan manusia tidak hanya tidak akan meningkat, tapi juga akan jatuh. Di bawah, pada saat itu, pasukan klan manusia tidak akan menjadi ancaman. Oh! Mata orang yang bertanggung jawab atas suku roh dukun berbinar. Dia segera menoleh dan berkata kepada seorang pria berwajah bopeng, Wuling, terserah kamu sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan mengambil kembali kepala orang ini. Wajah Wuling yang bopeng sedikit menggerakkan sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman sinis. Dia langsung melompat turun dari tembok kota dan bergegas menuju Feng Hao. Itu Wuling. Di kota ke-10, banyak orang yang berseru setelah melihatnya. Jelas sekali, mereka sangat jelas tentang identitas Wuling. Wuling adalah salah satu dari tiga ahli teratas di suku Roh Dukun. Ku dengar kekuatannya berada di atas peringkat ke-6. Dengan rune pertahanannya, bahkan lawan dari peringkat ke-6 tidak akan mampu menembus pertahanannya. Tampaknya untuk menghadapi kebangkitan klan manusia yang tiba-tiba, suku roh dukun telah memanggil kembali semua ahli di suku tersebut. Saya mendengar bahwa tiga ahli peringkat enam juga telah muncul di klan manusia. Tampaknya hasil dari pertempuran ini sulit diprediksi. Banyak orang berdiskusi, tetapi pandangan mereka terfokus pada Wuling, yang dengan cepat mendekati Feng Hao. Ini adalah ahli mutlak yang telah menangani banyak karakter merepotkan yang merugikan suku roh dukun. Pertahanannya bahkan lebih menyusahkan. Jika memungkinkan, tidak ada yang mau bermusuhan dengan orang yang bisa menyerang dan bertahan ini. Anak nakal yang sombong pergi dan mati. Saat dia mendekati Feng Hao, dua rantai panjang berwarna hitam pekat muncul di tangan Wuling. Dengan lambaian telapak tangannya, rantai panjang di tangannya seperti ular berbisa. Dengan suara menusuk yang mengerikan, mereka langsung menuju ke dada Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao masih berdiri tak bergerak di tempat dengan tenang, menatap rantai panjang yang semakin dekat. Dentang-dentang, den dengan dua suara benturan logam, sepasang sarung tangan indah muncul di tangan Feng Hao. Warnanya merah tua dan sepertinya ada bola api yang menyala di dalamnya. Itu sangat lincah. Dentang, dentang. Dua rantai panjang diayunkan. Feng Hao mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat dan langsung meraih dua rantai panjang itu. Kemarilah. Dengan aktivasi skill penyegelan iblis tertinggi, energi emas di tubuhnya melonjak seperti tsunami. Feng Hao berteriak dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Dengan tarikan, Wu Ling, yang merupakan salah satu dari tiga ahli teratas suku roh dukun, tanpa sadar terlempar ke depan dengan ekspresi terkejut. Pergi dan mati. Melihat Feng Hao yang mendekat, Wu Ling, yang awalnya memiliki ekspresi panik, tiba-tiba memasang ekspresi ganas. Setelah dia melepaskan rantai panjang di tangannya, tubuhnya ditutupi dengan lapisan tanda emas yang bersinar. Di saat yang sama, pedang tajam yang dikondensasi dari rune muncul di tangannya. Mengikuti momentumnya, itu langsung menembus ke arah dada Feng Hao. Jika serangan ini berhasil, misinya akan selesai. Sayangnya dia tidak melihat sedikit pun kepanikan di wajah Feng Hao. Ekspresi tenang itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tanda di tubuhnya tanpa sadar menjadi lebih padat. 1647. Tinju harimau bergegas. Dalam menghadapi serangan Wuling, Feng Hao tidak mundur setengah langkah pun. Tubuhnya sedikit berjongkok dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas. Dia mengangkat tinjunya dan langsung bertabrakan dengan pedang tajam yang dipadatkan dari rune di tangan Wuling. Dia tidak bisa mundur. Dia tahu betul bahwa saat ini, dia mewakili moral pasukan ras manusia. Jika dia menang, semangatnya akan meningkat. Jika dia kalah, semangatnya akan turun. Oleh karena itu, dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa mundur, apalagi dikalahkan, hanya mencari kematian. Serangan berputar langit setelah mata Wuling sedikit menyipit, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia membengkokkan telapak tangannya, dan pedang tajam di tangannya segera berputar dengan cepat, mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat itu, bertabrakan dengan keras dengan tangan merah itu. Bang-bang di tengah ledakan, ekspresi Wuling berubah saat terjadi kontak. Setelah itu, niat membunuh dan senyum sinis di wajahnya berubah menjadi rasa sakit dalam sekejap. Matanya memerah dan seluruh tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar. Dia meninggalkan jejak darah yang mempesona saat dia jatuh ke tengah-tengah pasukan suku roh bertuah. Dia hanya berhenti setelah menghancurkan lebih dari selusinnya. Seluruh tempat itu sunyi. Entah itu pasukan ras manusia atau pasukan suku roh penyihir, atau orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini di dalam dan di luar kota ke-10, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Wu Ling dikalahkan. Dia dikalahkan dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka melihat Wuling jatuh ke dalam pasukan suku roh penyihir, dan beberapa orang dengan penglihatan yang tajam dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat kedua sisi bertabrakan, pedang tajam di tangan Wuling hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian, seluruh lengannya langsung meledak menjadi kabut darah. Armor rune di tubuhnya pada dasarnya hancur total pada saat itu. Benar-benar kalah, benar-benar dikalahkan. Dia dikalahkan tanpa perlawanan sedikitpun. Pada saat terjadi kontak, Wuling dikalahkan. Serangannya, pertahanan yang dia banggakan, semuanya hancur. Haha. Kerja bagus, Feng kecil. Di ras manusia, Long Yue Pas adalah yang pertama bereaksi dan langsung berteriak keras. Ras manusia akan menang, ras manusia akan menang, ras manusia akan menang. Pada akhirnya, semua slogan tersebut menjadi empat kata yang bergema di langit seperti guntur, mengintimidasi semua orang. Tes, orang itu hanya tahu cara pamer. Di Kamhel Mansion, Leng Yusen mengerutkan bibirnya, tapi dia tidak menghentikan tentara aliansi di belakangnya. Tidak peduli apa, karena apa yang dilakukan Feng Hao, pasukan sekutu manusia yang baru saja tidak bernyawa, telah menjadi berdarah panas. Ini adalah fakta. Di area Asura Manor, bayangannya masih berdiri di sana dengan tenang. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya telah ditarik sepenuhnya. Meskipun bayangannya hanya beberapa meter darinya, tidak ada yang bisa merasakan perasaan berada di lautan darah. Kalau dipikir-pikir, setelah beberapa tahun mengalami temper, peningkatannya tidak hanya sedikit. Ini juga harus menjadi tanda bahwa tubuh Ilahi Asura pada dasarnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana Wuling bisa dikalahkan oleh seseorang dengan level yang sama begitu cepat? Sorakan yang terdengar di telinganya menyebabkan orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir bereaksi. Matanya sedikit bergetar ketika dia menggelengkan kepalanya berulang kali, berteriak bahwa itu tidak mungkin. Fat Fox yang menonton dari samping menggelengkan kepalanya berulang kali. Menurutnya, penanggung jawab klan roh fudo tidak memiliki kualitas penebusan apapun selain memiliki latar belakang yang bagus. Namun, sakit kepala hanyalah sakit kepala. Dia masih perlu menyelesaikan masalah pelik di depannya. Mungkin, dia tidak hanya berada di peringkat ke-6. Dia setidaknya berada di puncak peringkat ke-6. Suara unik Fat Fox menenangkan orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir saat dia menoleh untuk melihatnya. Dari situasi pertarungan tadi, Wu Ling tidak tampil abnormal. Ini menunjukkan bahwa kekuatan lawannya jauh lebih tinggi dari miliknya. Setelah berhenti sejenak, Fat Fox dengan tenang menganalisis, kekuatan Wu Ling ada di awal peringkat ke-6. Ditambah dengan rune armornya, dia bahkan bisa bertarung melawan peringkat menengah, peringkat ke-6. Oleh karena itu, orang ini berada di puncak dari peringkat ke-6 atau pada peringkat ke-7. Kata-kata ini membuat ekspresi orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir dan para ahli suku roh penyihir lainnya tiba-tiba berubah menjadi serius. Musuh yang mungkin berada di peringkat ke-7 membuat hati mereka terasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ahli seperti ini, bahkan jika dia ditempatkan di medan perang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, kemungkinan besar para petinggi di pihak mereka akan dibunuh olehnya. Tentara tanpa pemimpin tidak akan mempunyai kekuatan apapun. Selama pemimpinnya terbunuh, tentara akan runtuh dan akhirnya dikalahkan. Seorang ahli tingkat ini sebenarnya muncul di klan manusia. Siapa sebenarnya dia? Kata-kata dari orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir dipenuhi dengan sedikit gemetar. Bahkan ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Seseorang yang awalnya ditekan di peringkat pertama sebenarnya bisa menampilkan kekuatan peringkat ketujuh. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Jika orang seperti itu ditempatkan di dunia luar, tidak ada orang dengan peringkat yang sama yang bisa melawannya. Dia sudah berada di menara 100 klan. Selama tidak ada yang bisa menghentikannya, dia bisa berkembang pesat. Begitu dia mencapai puncak level Sage, pemandangan itu hampir tak terbayangkan. Faktanya, itu adalah logika yang sangat sederhana. Jika dia tak terkalahkan di menara 100 klan, itu berarti orang ini bisa bergerak tanpa hambatan di benua 100 klan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya ada satu tipe orang di klan manusia yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tubuh dewa penguasa dengan susah payah, Fat Fox menyuarakan dugaannya. Meskipun kekuatan klan manusia pada umumnya rendah dan tidak memiliki bakat dari seluruh suku roh penyihir, kekuatan dewa utama klan manusia tidak dapat disangkal. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan mereka. Begitu mereka muncul, mereka pasti adalah eksistensi yang memandang rendah dunia. Tubuh dewa penguasa, Istana Kaisar, mungkinkah orang ini memiliki tubuh pejuang kekosongan? Seru seorang ahli dari suku roh penyihir, matanya dipenuhi ketakutan. Dia sepertinya memikirkan catatan di buku kuno klannya. Saat itu, dewa ketiadaanlah yang masuk ke suku roh penyihir dan menyapu suku roh penyihir sendirian. Nenek moyangnya, salah satu dari sepuluh pakar suku roh penyihir, bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari dewa utama klan manusia. Dari kata-kata ini saja, dia bisa merasakan sikap tertinggi dari guru ilahi dari ras manusia pada saat itu. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang itu hampir sempurna dalam segala aspek. Saat itu, dia awalnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan suku roh penyihir, tapi karena alasan tertentu, dia tidak melakukannya. Tidak mungkin, bahkan tubuh seorang prajurit Void tidak bisa sekuat ini. Penguasa ketiadaan di masa lalu hanya mencapai tingkat ke-6. 1648 Melihat Feng Hao, yang berdiri di depan pasukan roh penyihir, pemimpin suku roh penyihir tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Sebagai anggota tingkat tinggi dari suku roh penyihir, dia tahu betul situasi seperti apa yang dihadapi klan manusia dan suku roh penyihir. Kebencian antara kedua klan benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Pada akhirnya, hal itu akan berkembang hingga hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Namun, jika klan manusia mendapat bantuan seperti itu, itu pasti bukan hal yang baik bagi suku roh penyihir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyingkirkannya sebelum dia dewasa sepenuhnya. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyingkirkan orang peringkat tujuh. Setidaknya, tidak ada seorang pun di suku roh penyihir yang bisa bersaing dengan peringkat tujuh. Sepertinya kita hanya bisa melakukan itu. Setelah memejamkan mata dan berpikir lama, pemimpin suku roh penyihir sepertinya telah memutuskan sesuatu. Dia memanggil seorang ahli, dan setelah memberinya beberapa instruksi, dia memberinya sebuah cincin. Yang terakhir dengan cepat menghilang dari tembok kota. Tuan tubuh dewa, hehe, he, aku akan membiarkanmu hidup satu hari lagi. Sudut mulutnya melengkung, membentuk lengkungan haus darah. Meskipun dia sangat marah, dia harus menekannya. Dia kemudian bertanya pada fat fox, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Karena kekalahan Wuling dan diamnya para anggota berpangkat tinggi, moral pasukan suku roh penyihir telah jatuh hingga ekstrim. Sebaliknya, moral pasukan koalisi klan manusia di dataran tinggi di kejauhan hampir mendidih saat ini. Masing-masing dari mereka meneriakkan kemenangan. Mereka secara samar-samar menganggap Feng Hao sebagai inti pasukan. Seringkali, orang membutuhkan seseorang untuk diandalkan, rezeki spiritual, terutama di medan perang. Jika tidak ada makanan rohani, seluruh pasukan tampaknya tidak memiliki jiwa. Ini sama dengan pasukan koalisi klan manusia yang baru saja tiba. Menghadapi pasukan suku roh penyihir yang beberapa kali lebih besar dari mereka, semua orang sangat ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara menang. Pasukan koalisi seperti itu, bahkan jika ada ahli setingkat Feng Hao, Leng Yusen, dan Sisa Bayangan, bertarung dengan suku roh penyihir dalam keadaan seperti itu pasti akan dikalahkan. Logikanya sangat sederhana, karena mereka tidak mempunyai rezeki rohani, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menang. Dapat dikatakan bahwa pasukan ini tidak memiliki jiwa. Namun, tindakan Feng Hao tidak diragukan lagi telah menyalakan lampu dalam kegelapan. Tanpa disadari, Feng Hao telah menjadi rezeki spiritual seluruh aliansi ras manusia, pusat jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa selama Feng Hao masih ada, moral ras manusia tidak akan jatuh. Siapa lagi yang berani melawanku? Feng Hao tidak masuk jauh ke dalam pasukan suku roh bertuah untuk membunuh Wuling, yang kehilangan lengannya. Suaranya yang dingin dan provokatif sekali lagi terdengar dari mulutnya. Meskipun Wuling belum mati, dia bukan lagi ancaman. Bahkan Xia Yandong dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia tidak perlu mengambil risiko. Ini adalah pasukan yang terdiri dari 50 ribu orang. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tidak percaya bahwa dia bisa menanggungnya sendirian. Jika tentara melancarkan serangan habis-habisan, dia hanya bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia terus-menerus memperhatikan pergerakan eselon atas klan Marsial Numinous di tembok kota. Dia siap mundur kapan saja. Dia telah mencapai tujuannya. Sekarang moral pasukan ras manusia tinggi, selama dia tidak jatuh, moral kedua belah pihak akan sangat kontras. Selama dia masih ada, moral suku roh penyihir akan tertekan. Dia seperti iblis yang menekan moral pasukan suku roh penyihir. Namun, penanggung jawab suku roh penyihir tidak memiliki solusi yang lebih baik. Dia hanya bisa bertanya pada penasihat militer, "Fat Fox, orang ini harus disingkirkan. Kalau tidak, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan besar. Kita akan kehilangan setidaknya setengah dari pasukan kita." Fat Fox membuat keputusan, ekspresi tak berdaya terlihat di wajahnya yang gemuk. Kemudian, dia dengan hati-hati mengingatkan penanggung jawab suku roh penyihir. Jika orang ini tidak dilenyapkan, yang terbaik adalah tidak memobilisasi tentara. Saat ini, tentara tidak memiliki semangat. Kita akan menderita kerugian besar jika kita terlibat dalam pertempuran. Terlebih lagi, jika kita membiarkannya terus berlanjut, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri pasukan suku roh penyihir. Kita tidak perlu waktu sehari pun untuk pulih. Kata-kata ini membuat penanggung jawab suku roh penyihir mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan wajahnya menjadi lebih suram. Uling bukanlah tandingan mereka dan beberapa orang ini jelas tidak lebih baik. Ia tak rela membiarkan seluruh jenderalnya dilumpuhkan begitu saja. Jika itu masalahnya, Sukuroh bertua akan benar-benar tamat. Tanpa beberapa ahli di sisinya, Sukuroh bertua juga akan kehilangan kualifikasi untuk berdiri di puncak. Sepertinya aku hanya bisa meminta Tuhan untuk keluar. Setelah berpikir lama, akhirnya dia mengambil keputusan. Kemudian, setelah memberikan instruksi kepada wakil di sampingnya, dia buru-buru meninggalkan tembok kota. Tidak lama kemudian, seorang pemuda mengikutinya ke tembok kota. Pemuda dari suku roh penyihir ini mengenakan topeng meringis. Meski wajah di balik topeng tidak terlihat, aura awet muda yang terpancar dari tubuhnya memberitahu semua orang bahwa dia pasti belum berusia 50 tahun. Pembangkit tenaga listrik di alam suci agung yang belum genap berusia 50 tahun, bahkan di dunia penglai adalah karakter dasar. Namun, orang ini telah muncul di suku roh penyihir. Terlihat bakat dan jati dirinya yang luar biasa. Tuanku, itu orangnya. Dia mungkin memiliki tubuh bela diri void klan manusia. Orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir menundukkan kepalanya, keringat menetes di wajahnya. Ia tak berani menatap langsung ke arah pria bertopeng itu. Suara hormatnya keluar dari mulutnya, menyebabkan hati orang-orang yang melihatnya bergetar. Mereka belum pernah melihat pria bertopeng ini sebelumnya. Bahkan mata Fat Fox bersinar dengan cahaya aneh. Jelas sekali, dia, penasihat militer suku roh penyihir, belum pernah melihat pria bertopeng ini sebelumnya. Namun, berdasarkan sikap penanggung jawab suku roh penyihir, terlihat jelas bahwa asal-usul orang ini luar biasa. Terlebih lagi, untuk memintanya keluar dalam keadaan seperti itu, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Konstitusi Utama Dewa Kekosongan Klan Manusia Di balik topeng, suara yang agak serak keluar, seolah dia sedikit tertarik. Iya, tuanku, orang ini berasal dari Istana Kaisar Manusia. Selain itu, dia mengalahkan Wuling Orde ke awal kita dengan satu pukulan. Kekuatannya seharusnya berada di atas Orde ke -6. Berdiri di samping pria bertopeng, orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir sepertinya merasakan tekanan yang sangat kuat dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan keringat terus mengucur dari dahinya. Urutan ketujuh. Aku tidak percaya ras pengecut seperti itu benar-benar bisa memiliki kekuatan seperti itu. Suara serak itu sepertinya sedikit emosional. Setelah jeda, aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Kalau begitu biarkan aku menghabisinya. Terima kasih, tuanku. Orang yang bertanggung jawab atas suku roh penyihir memasang ekspresi terkejut di matanya. Sepertinya dia tidak mengira Lord ini akan benar-benar bergerak. 1649. Kemunculan pria bertopeng tidak hanya menyebabkan pasukan ras roh dukun terdiam, tapi juga pihak ras manusia. Siapa orang ini? Tubuh pria bertopeng itu jatuh ke tanah seperti daun jatuh, kurang dari sepuluh kaki dari Feng Hao. Dia menatap Feng Hao, dan suara serak datang dari balik topeng. Perlombaan rendahan sebenarnya menghasilkan ahli tingkat tujuh. Benar-benar mengejutkan, ada rasa jijik yang kuat dalam suaranya, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Feng Hao sama sekali. Pria bertopeng itu melihat sekeliling pada moral pasukan ras manusia dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu bahwa pria bertopeng itu adalah ahli dari ras roh dukun. Setelah kemunculan orang ini, alis gongsun jing tiba-tiba berkerut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika ada perubahan dalam perang ini, kemungkinan besar alasannya datang dari pria bertopeng ini. Tapi, kenapa dia tidak punya informasi apapun tentang pria bertopeng ini? Gongsun jing menyipitkan matanya, tatapannya menyapu wajah banyak ahli ras roh dukun. Dia semakin bingung, tampaknya ras roh dukun tidak mengetahui asal-usul orang ini. Kartu truf dari ras roh dukun. Feng Hao juga menatap pria bertopeng di depannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari pihak lain, itu juga karena dia merasa takut. Seorang ahli orde ketujuh, sayang sekali, dia dilahirkan dalam ras rendahan. Pria bertopeng itu sepertinya tidak mendengar pertanyaan Feng Hao. Sebaliknya, dia berbicara pada dirinya sendiri. Dari awal sampai akhir, dia tidak menganggap serius Feng Hao. Feng Hao pukul dia sampai mati. Dia bahkan lebih sombong dariku, Patua. Di belakangnya, Long Yue pas langsung berteriak. Di bawah kepemimpinannya, seluruh pasukan ras manusia bersorak keras, semangat mereka mencapai puncaknya. Pukul dia sampai mati. Kalahkan sampah ras roh dukun sampai mati. Mendengarkan teriakan meriah di belakangnya, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Ini adalah tingkat semangat yang dia inginkan. Hanya dengan cara inilah pasukan ras manusia dapat menunjukkan 200% kekuatannya. Jangan bicara omong kosong, mari kita lihat apa yang spesial dari apa yang disebut sebagai kartu truf dari ras roh dukun ini. Suara Feng Hao bergema di seluruh arena. Niat bertarungnya melonjak ke langit, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, niat bertarung yang keluar dari tubuhnya meningkat dalam jumlah yang mengerikan. "Oh, sepertinya kamu punya kemampuan. Ketika pria bertopeng itu melihat niat bertarung Feng Hao meletus, pupil matanya mengerut. Sepertinya pendapatnya tentang Feng Hao telah berubah." Sesaat kemudian, dunia kehilangan warnanya saat aura agung diam-diam muncul dari tubuh pria bertopeng itu, seolah-olah seekor naga sejati yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun telah terbangun. Jubah pria bertopeng itu berkibar meski tidak ada angin. Tubuhnya melayang ke udara dan dengan dingin menatap pasukan manusia seolah-olah dia meremehkan semua makhluk hidup. Suaranya yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh medan perang. Ras manusia semut benar-benar berani memprovokasi ras roh dukunku. Hari ini, aku akan membasuh pasukan ras manusiamu dengan darah dan memberitahu semua orang bahwa ini adalah hasil dari memprovokasi ras roh dukun. Saat auranya menyebar, suaranya seperti genderang berat yang menghantam hati semua orang di pasukan ras manusia. Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik orde ketujuh. Astaga, pembangkit tenaga listrik orde ketujuh, rasroh dukun telah benar-benar menyembunyikan diri mereka dalam-dalam. Long Yueguan langsung terkejut saat melihat pria bertopeng itu melepaskan auranya. Pembangkit tenaga listrik orde ketujuh yang tidak diketahui bisa memainkan peran penting di medan perang dan bahkan bisa membalikkan keadaan. Wajah Gong Jing sedikit berubah, dan ketenangan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh ekspresi serius. Pembangkit tenaga listrik orde ketujuh dari ras Roh Dukun ini belum diumumkan, dan dia tidak memiliki informasi apapun tentang orang ini. Dari mana asal pria bertopeng ini? Pada saat yang sama, pertanyaan ini juga meresahkan banyak orang di pasukan ras Roh Dukun, karena bahkan mereka tidak mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu telah muncul dalam ras mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka bereaksi dan bersorak. Tidak peduli apa, dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik orde ketujuh ini, dia akan mampu membunuh pemimpin pasukan pihak lain. Fat Fox. Yang berdiri di tembok kota juga kehilangan ketenangannya. Kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik, Orde Ketujuh, memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan pertempuran. Tidak peduli seberapa besar rencana pihak lain, semuanya tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Tuhan, pembangkit tenaga listrik ini adalah Fat Fox memandang orang yang bertanggung jawab atas ras roh dukun dengan penuh semangat. Dia sepertinya samar-samar menebak asal muasal pembangkit tenaga listrik ini, tapi dia tidak yakin. Penanggung jawab melihat sosok pria bertopeng dan menghela nafas dalam-dalam. Kau benar, dia ahli dalam fisik master ilahi dari ras roh dukun kita, fisik roh dukun yang legendaris. Ekspresi Fat Fox sangat bersemangat. Seperti yang dia katakan, fisik master ilahi dari ras roh dukun akhirnya muncul. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa kuat fisik bela diri hantu dari ras manusia, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari tuan ini. Huff, awalnya, para petinggi tidak bermaksud agar tuan ini menunjukkan dirinya begitu cepat. Tapi memikirkan betapa ras rendahan seperti ras manusia berani memprovokasi kita, ras roh dukun kita sudah terlalu lama terdiam. Kami perlu menggunakan metode berdarah untuk mengintimidasi ras lain. Fat Fox juga kehilangan ketenangan yang tidak dimilikinya sebagai penasihat militer. Dia mengangguk dan memandang pasukan ras manusia seolah-olah sedang melihat orang mati. Feng Hao tentu saja tidak tahu asal muasal pria bertopeng itu. Meskipun pihak lain juga merupakan pembangkit tenaga listrik Orde Ketujuh, dia tidak takut padanya. Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Orde Ketujuh? Dia akan mengetahui hasil dari pertempuran ini. Fisik bela diri hantu dari ras manusia di masa lalu, seorang guru ilahi dengan fisik seperti itu sangatlah menakjubkan. Jika aku membunuhmu, menurutmu bagaimana perasaan para guru ilahi yang mati itu? Pria bertopeng itu berdiri di udara sambil menatap Feng Hao dengan lengkungan kejam di sudut bibirnya. Dahulu, ketika ras manusia berada pada puncak kejayaannya, berbagai dendam terhadap ras roh dukun selalu terpatri dalam darah keturunan kedua ras tersebut. Oleh karena itu, kedua ras tersebut adalah musuh bebuyutan. Begitu mereka bertarung, itu hanya masalah hidup dan mati. Tidak ada hasil ketiga di masa lalu. Para senior dari ras manusia saya bisa menekan ras roh dukun. Tentu saja, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Semangat juang Feng Hao melonjak. Dia tidak takut pada pihak lain, hanya karena pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik orde ketujuh. Dia langsung menyerang pria bertopeng itu. "Kamu sedang mendekati kematian!" Mendengar kata-kata Feng Hao, pria bertopeng itu tampak sangat marah. Niat membunuh muncul di matanya. Dia telah memutuskan untuk membuat Feng Hao mati dengan cara yang paling kejam di depan kedua pasukan. 1650 Pada saat ini, karena ledakan aura pria bertopeng, niat bertarung Feng Hao yang melonjak dan niat membunuh yang menakjubkan terjalin di medan perang. Kedua aura tak terlihat itu terus-menerus bertabrakan, menyebabkan semua orang di medan perang merasakan tekanan yang berat. Hanya bayangan sisa dan Leng Yusen yang tetap tidak tergerak oleh auranya, tetapi wajah mereka menjadi lebih serius. Saat berikutnya, Pria bertopeng itu bergerak. Kedua aura itu hampir sama, dan dia ingin mengambil inisiatif untuk menang. Yang mengejutkan Feng Hao adalah tangan pria bertopeng itu juga berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Tak lama kemudian, sarung tangan hitam otomatis melingkari lengan pria bertopeng itu, dan dia menerkam seperti binatang buas yang melahap manusia. Bentrokan tubuh fisik. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat cahaya cemerlang melintas di matanya. Jika menyangkut benturan tubuh fisik, dia tidak pernah takut pada siapapun. Sambil berpikir, Api ilahi merah muncul di tinjunya, langsung terbentuk menjadi sarung tangan api merah. Saat dia meninju, cahaya ilahi merah itu seperti nyala api ilahi. Kemanapun ia melewatinya, ruang akan sedikit terdistorsi saat bertabrakan dengan cahaya gelap pria bertopeng. Ledakan Kedua lampu itu saling terkait dan bertabrakan, menyebabkan ledakan teredam, dan gelombang udara tak kasat mata menyebar. Bahkan para ahli dari kedua pasukan, yang berada jauh satu sama lain, merasa terkejut. Tingkat konfrontasi ini telah melampaui imajinasi mereka. Tampaknya Feng Hao bisa bersaing dengan ahli misterius klan Roh Dukun. Melihat pemandangan ini, Gongsun Jing dan yang lainnya menghela nafas lega. Pria bertopeng adalah faktor terbesar dalam pertempuran ini. Selama mereka bisa menghentikannya, segalanya mungkin. Brad Feng, kerja bagus. Hajar dia, melihat pemandangan ini, Dragon Moon pas bersorak, dan untuk sesaat, moral ras manusia meningkat pesat. Leng Yusen dan sisa bayangan saling bertukar pandang, tetapi ekspresi mereka tetap tidak berubah. Di mata mereka, jika Feng Hao tidak bisa membunuh ahli Orde Ketujuh, maka mereka harus melakukannya. Tuan, mengapa tubuh bela diri hantu manusia ini begitu kuat? Mata si ahli strategi rubah gemuk menyipit menjadi garis tipis saat dia berkata dengan sedikit khawatir. Huff, hanya tubuh bela diri hantu yang tidak ada apa-apanya di hadapan tubuh Master Ilahi dari klan Roh Dukunku. Selain itu, Tuan ini bahkan belum menggunakan kartu asnya yang sebenarnya, kata orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun dengan senyum kejam. Saat tinju mereka bertabrakan, Kedua sosok itu langsung berpisah. Namun, rasa jijik di mata pria bertopeng itu perlahan-lahan surut. Ini karena dia merasakan sedikit ancaman dari Feng Hao. Aku tidak peduli pantom martial body macam apa yang kamu miliki. Pada akhirnya, kamu hanya akan dibunuh olehku. Pria bertopeng itu mendengus dengan nada menghina dan sekali lagi menyerang. Tinju harimau bergegas. Feng Hao mundur setengah langkah untuk mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia melompat ke udara seperti binatang buas dan melayangkan pukulan ke pria bertopeng itu. Tidak ada rasa takut di wajah Feng Hao. Karena pihak lain bisa menjadi kartu truf klan Roh Dukun, dia pasti memiliki lebih dari satu metode. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Manusia rendahan, pergilah ke neraka! Pria bertopeng itu berteriak dengan dingin. Cahaya redup di tangannya sepertinya memiliki kehidupan tersendiri saat perlahan beredar. Ledakan kedua tinju itu bertabrakan sekali lagi. Pada saat ini, cahaya redup pada sarung tangan pria bertopeng itu tiba-tiba menjerat tangan Feng Hao seperti tanaman merambat. Saat berikutnya, wajah Feng Hao sedikit berubah. Dia menemukan bahwa cahaya redup tampaknya memiliki kemampuan khusus, dan itu adalah korosi. Benar sekali, dia merasakan sarung tangan api merah di tangannya menunjukkan tanda-tanda korosi. Dia terkejut dan ingin mencabutnya, tetapi dia menemukan tinjunya terjerat erat oleh cahaya redup dan tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap tatapan pria bertopeng itu. Dia melihat niat membunuh yang menakjubkan di mata pihak lain. Segera, rasa ilahinya bergerak. Sihir penyegelan tertinggi. Feng Hao berteriak dalam hatinya. Seketika, ekspresi mata pria bertopeng itu berubah drastis. Dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar bergegas menuju Feng Hao. Brengsek. Meskipun pria bertopeng itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melihat tinju Feng Hao. Itu murni untuk bertabrakan dengan moncong senjata. Namun, bahkan jika dia adalah ahli langkah ketujuh, dia tidak bisa menahan kekuatan sihir penyegel tertinggi lapisan ke-9. Tubuhnya tanpa sadar mendekat ke Feng Hao. Desir. Feng Hao mengangkat kakinya dengan keras dan menyapukannya seperti cambuk besi. Itu langsung mengenai dada pria bertopeng itu dan kekuatan tirani langsung mengusirnya. Karena pria bertopeng itu diusir, cahaya redup secara alami tidak dapat terus menjerat sarung tangan api merah dan Feng Hao juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mengambil beberapa langkah mundur, Feng Hao melirik tinju di tangannya dan menemukan bahwa cahayanya tampak sangat redup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Cahaya gelap tadi sungguh aneh dan dia hampir tertipu. Brengsek. Setelah diusir, pria bertopeng itu akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia sudah lama tidak merasakan sakit di dadanya, dan itu membuatnya tidak bisa tenang. Sejak tubuh guru surgawinya selesai dibangun, tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya terlihat seperti ini. "Kamu harus mati!" pria bertopeng itu hampir mengaum. Sarung tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya redup menjadi semakin ganas. Cahaya redup yang terus mengalir sepertinya mampu merusak segalanya dan membuat hati orang menjadi dingin. "Feng Hao, hati-hati! Jika aku tidak salah, pria bertopeng ini adalah tubuh master ilahi dari klan Roh Bertuah. Dia tidak boleh diremehkan." Saat ini, suara gongsun jing datang dari belakang, yang membuat Feng Hao sedikit mengernyit. Meskipun dia dapat menebak bahwa pria bertopeng itu memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak menyangka bahwa dia juga memiliki tubuh guru ilahi. Sarung tangan di tangannya adalah senjata suci yang terkenal dari klan roh penyihir. Hanya mereka yang memiliki tubuh guru ilahi yang dapat menggunakannya, dan sarung tangan tersebut memiliki kekuatan untuk menimbulkan korosi. Karena dia telah menebak identitas pria bertopeng itu, Gong Sunjing secara alami dengan cepat mengerahkan semua informasi tentang tubuh guru ilahi dari klan roh bertua. "Aku bertanya-tanya, mengapa orang ini sangat ingin membunuhku? Ku dengar pernah ada seorang ahli dewa ilusi yang menekan seluruh klan roh bertua. Tampaknya orang ini ingin membalas dendam." Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Pertarungan ini bahkan lebih layak untuk dinantikan, karena pria bertopeng juga memiliki tubuh guru ilahi. Sarung tangan yang dapat merusak segalanya agak sulit untuk ditangani saat ini. Pria bertopeng itu menyerang lagi dengan aura pembunuh. Sarung tangan pada sarung tangan itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan terus-menerus memenuhi udara.